Hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2. Ayat pertama sampai ke delapan. Filipi pasal 2 ayat pertama sampai delapan. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita berdoa. Bapak di sorga kami sudah membaca firmanmu. Ya roh kudus engkau sendiri yang mencelikkan mata rohani kami, mencerahkan pikiran kami, menjadikan hati kami tanah yang subur, supaya firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Urapilah hambamu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini Tuhan. Jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Kami berdoa bersyukur memohon berkat hanya dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara saya pernah membaca cerita tentang siaran radio di Pematang Siantar. Waktu itu katanya adalah acara request lagu, minta permintaan lagu. Nah sore itu ada seorang yang telepon masuk dan berkata, Halo apakah ini radio Silindung Uli? Lalu penyiar radio mengatakan, ya benar Pak, Bapak siapa? Saya Bapak Tigor. Oh Pak Tigor selamat sore, apakah mau request lagu atau mau curhat? Lalu Pak Tigor bilang, saya curhat dulu lah ya. Oke okay, silakan Pak. Gini loh, eh uh, Nona Manis, saya tadi lewat kota Perbaungan. Di situ saya ketemu sebuah tas. Nah saya buka isinya ternyata ada uang 20 juta. Ada satu kotak batu akik. Ada kartu ATM, ada kartu kredit, Lalu juga ada SIM dan KTP atas nama Bapak Si Hombing. Oh, hebat sekali Bapak Tigor, di zaman ini sulit mencari orang yang jujur seperti Bapak. Apakah Bapak mau kembalikan tas itu kepada Bapak Si Hombing lewat radio kami di sini? Oh, bukan begitu maksudnya Nona, maksudnya sekarang saya mau request lagu. Lagu ini khusus saya berikan kepada Bapak Si Hombing. Nah, tolong putarkan lagu yang berjudul Relakanlah. Yang dinyajikan oleh Bapak penyanyi edisi Litonga. Saudara, saya nggak tahu ini sungguh terjadi atau tidak di di Syantar saya baca. Tapi ini sebuah contoh ya, bahwa ada orang yang menambahkan dirinya Kristen, orang percaya. Murid Kristus, tapi sebenarnya palsu. Saya nggak tahu ada berapa banyak, tapi di dunia ini tentu saudara akan bertemu dengan orang-orang Kristen seperti itu, KTP-nya Kristen, namanya Kristen, mungkin lahir dari perut mama yang Kristen, ya, mengaku dia murid Kristus, pengikut Kristus, tapi sebenarnya bisa lebih parah dari orang-orang yang tidak percaya. Nah, saya tidak tahu bagaimana saudara hari ini kalau saudara menamakan dirimu orang percaya dirimu murid Kristus dan pengikut Kristus. Sudah berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, mungkin lebih dari itu saya tidak tahu. Atau saudara lahir dari rahim mama Kristen. Apakah saudara sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus itu? Mengalami perubahan yang nyata yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup saudara? Ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi waktu itu, "Itu gereja Tuhan, orang-orang Kristen." Dia katakan, "Kamu yang di dalam Kristus sudah memperoleh itu: penghiburan, nasihat, kasih mesra, ya. karya Tuhan dalam hidup kamu, maka kamu seharusnya menjadi murid yang sejati, murid Kristus yang autentik." Ya. Walaupun saat itu mereka mengalami penganiayaan, kesusahan. Pemerintah Roma yang memenjarakan Paulus dan jemaat yang dianiaya. Paulus katakan dalam keadaan apapun kamu harus menjadi murid yang sejati. Yang autentik. Ya. Yang bisa meneladani Kristus. Sebab Kristus sudah bekerja di dalam hidupmu. Lalu di ayat 1-4 kita bisa melihat bagaimana dia simpulkan di situ ya. Uh, uh, jangan lagi jadi orang Kristen yang egois. Jangan lagi kamu hanya mikirkan diri sendiri, tapi pikirkan orang lain. Jangan lagi menganggap dirimu lebih penting dari orang lain, tapi melihat orang lain itu lebih penting untuk dikasihi dan dilayani. Oh mungkin saudara, baik yang di studio atau di rumah berkata itu sulit Pak. Zaman sekarang memperhatikan orang lain. Mungkin sudah berkata perhatikan diri sendiri aja susah. Ya, dalam dunia yang penuh tantangan, cobaan, godaan dan berbagai tekanan stres yang tinggi apalagi Singapura kan jemaah uh, orang-orang yang kiasu ya. tambah lagi kiasi saat covid ya takut mati banyak juga yang kiabo takut istri <laughs> dalam dalam konteks masyarakat yang takut, khawatir dan kiang-kiang-kiang itu apakah mungkin kita memikirkan orang lain, mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain. Oh sulit pak. Ya saya tahu, sulit. Tapi ingat, di dalam Kristus sulit bukan berarti tidak mungkin. Sulit bukan berarti mustahil. Itu sebabnya ayat kelima. Rasul Paulus memberikan caranya. Ya. Hendaklah engkau memakai pikiran dan perasaan dari Yesus Kristus. Coba saya tanya saudara, andaikan otak saudara dan hati saudara, jantung saudara diganti dengan pikiran atau otaknya Kristus dan hatinya Kristus untuk 24 jam saja. Untuk 24 jam saja pikiranmu diganti, otakmu diganti, jantungmu diganti. Pinjam Pikiran dan hati Kristus pinjam otaknya dan jantungnya Kristus. Kira-kira hidupmu berubah nggak? Berubah nggak? Coba manggut-manggut, saudara yang di rumah manggut-manggut juga ya. Walaupun saya nggak lihat, saya yakin berubah bukan? Saya yakin saudara akan berbicara lebih ramah, saudara akan lebih hati-hati. Baik itu di rumah, baik itu di kantor, di masyarakat. Waktu saudara mengambil keputusan, waktu saudara bertindak. Pasti ada perubahan, amin, amin. Ya, saya sudah dengar. Puji Tuhan, pasti saya yakin. Tapi izinkan saya tanya, bukankah setiap hari Kristus ada di dalammu? Bukankah ketika engkau menerima Yesus Kristus, Roh Kudus di dalam kamu? Makanya Paulus mengatakan, "Pakailah, pakai pikiran dan perasaannya Kristus." Artinya saudara bertanya, kalau saudara mau bicara, saudara mau ambil keputusan, saudara mau bertindak, bertanya. Kalau Kristus sekarang ada di dalam aku atau di samping aku kini, apakah aku berkata hal yang sama? Apakah aku bertindak yang sama? Apakah aku ambil keputusan yang sama? Dalam situasi apapun, konteks apapun, kantor, sekolah, keluarga, ya jadi kuncinya saudaraku, mau menjadi murid Kristus yang autentik, mau menjadi komuniti yang bisa membayar harga, berkorban dan mengasihi, harus diawali dari diri sendiri. Kita jangan bicara komunitas dulu. Secara gereja, tapi pribadi, setiap pribadi kita. Apakah saudara sudah mengalami pengorbanan Kristus, kasih Kristus? Itu pertanyaan sangat penting, itu fondasi. Ya. Tanpa itu tidak mungkin, sulit tanpa mengalami kasih Kristus sungguh-sungguh, pengorbanan yang sungguh-sungguh di dalam kamu yang sudah mengampuni kamu, membayar seluruh hutang dosamu, sangat sulit. Itu sebabnya pagi ini saya mengajak saudara yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum sungguh-sungguh mengalami pengorbanan Kristus, pengampunan dari Kristus. Mari perbaharui imanmu. Ya. Terima dia, ulang. Tuhan perbaharui aku. Saya ingat tahun lalu sebelum Christmas tuh ya, seminggu sebelum Christmas. saya ke ATM Bank of America mau ambil uang untuk beli kado. Jadi saya masukkan debit card saya, saya ketik password, withdraw, saya ketik 500. Tapi saya kaget ketika enter, keluar ada begitu banyak cash du du du, 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 du oh banyak sekali. Loh, apa saya salah ketik kelebihan nol? Saya pikir, ya. Saya hitung uang itu 5.500. Ambil gak ya? Saudara kira, kira pendeta gak bisa tergoda. <laughs> pendeta juga manusia. Ambil gak ya? Kalau kamu ambil gak? Hah? Kamu ke ATM, kamu ketik, ya kan? 500 sing, yang keluar 5000, ambil gak? Hah? Ambil. <laughs> Pinggir mikir. Saya pikir saya ambil aja bukan salah saya ya ini salah mesin. Saya udah ketik yang betul kok. Ya. Lalu ada suara lain bilang lah itu kan bukan duit kamu kembalikan dong ke bank. Ya. Lalu ada suara lain mengatakan lah bisa saja pagi-pagi Tuhan memberimu berkat yang baru. Apalagi kemarin baru khotbah baru melayani baru puji-puji Tuhan minta berkat ya mujizat datang di pagi hari. Haleluya. Bisa kesaksian lagi nanti ya. Tapi ada suara lain, eh ada kamera. Jangan lupa. Ada yang lihat di situ, di depan, di belakang. Kalau ada kamera, saudara berani gak berbuat dosa? Kalau ada kamera terus mengikuti kamu, kamu berani gak melakukan hal-hal yang melawan firman Tuhan? Saya yakin gak berani kan? Betul gak? Dilihat kamera. Tapi saudaraku, bukankah mata Tuhan lebih dari kamera? Firman Tuhan mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang baik dan jahat. Jadi saudara harusnya lebih takut kepada mata Tuhan daripada takut kepada kamera. Tulis saya pikir, ah saya kembalian. Kembalikanlah saya cabut ATM card saya. Waktu saya tarik card saya, di screen muncul tulisan, "Congratulations! Selamat. Saudara adalah customer nomor 5000, jadi dapat hadiah" 5 ribu dolar. Merry Christmas. Waduh, saya senang bukan main. <lulah> Luar biasa. Di sini gak ada begitu ya ATM-nya. Ah, payah bang ngambil Singapura pelit. Pelit bang di sini. Wah, Merry Christmas saya Natal 5 ribu. Wow, puji Tuhan. Saya pikir besok saya traktir semua teman di gereja. Wah, saya ambil cashnya. Nah, waktu saya balik badan, ada yang tepuk bahu saya tiga kali. Tok, tok, tok. Saya kaget. Ternyata saya ada di atas ranjang. <tik> <tik> Saudara ini ilustrasi imajinatif. Tidak ya, sungguh-sungguh terjadi. Tapi poin saya adalah kalau hari ini kamu dapat bonus 5000 sing, seneng gak? Ya seneng, 100 aja bonus seneng ya. Nah bayangkan pengorbanan Kristus harga yang Tuhan Yesus bayar untuk nyawamu itu jauh dari 5 ribu dolar. Tak ternilai, saudaraku, itu seluruh dunia lebih berharga dari seluruh dunia ini. Wow, pernah nggak saudara mengalami itu dan mengerti jelas? Oh Tuhan, terima kasih. Pengorbananmu tak ternilai, Tuhan, nggak bisa dinilai dengan apapun: harta, perak, emas, dolar, sebagian seluruh dunia. Aku terima kasih, Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh mengalami itu dan lebih setia kepadamu, jadi murid Kristus yang sejati, yang memancarkan kasihmu, yang dipenuhi dengan kasihmu, kemudian kasihmu itu mengalir lewatku, Tuhan, bagi orang lain. Itu kuncinya, menjadi murid Kristus yang bisa mengasihi, yang sungguh-sungguh memperhatikan orang lain lebih daripada kepentingan diri, karena kamu tahu seluruh hutang dosamu dibayar lunas. Ketika Yesus katakan, Kenaplah lunas hutang dosamu. Dan dia jamin, dia garanti dengan kebangkitannya. Sehingga kau memperoleh kepastian keselamatan. Tujuan hidup berubah. Arah hidup berubah. Motivasi berubah. Waktu kamu berbicara, berkata, melayani, melakukan apapun. Ada motivasi kasih Kristus. Itu loh. Itu dasarnya. Izinkan saya tanya, apakah kamu sungguh-sungguh sudah mengalami pengampunan Kristus? Bila belum, hari ini belum terlambat, perbaharui iman. Terima Kristus sekali lagi, katakan Tuhan, perbaharui aku. Hanya di dalam Kristus kamu akan diubah. Semakin hari, semakin baik, semakin hari semakin menyerupai Dia. Tapi kalau sudah mengatakan, "Pak, saya sudah terima kok." Saya yakin kalau besok saya mati pasti selamat, bagus. Tapi buktinya apa? Ijinkan saya tanya buktinya apa? Perubahan apa terjadi pada dirimu? Paulus mengatakan di ayat selanjutnya enam 6 sampai 7. Ya, mengajarkan kita menjadi murid yang autentik itu. Ya. rendah hati, rendah hati. Seperti Kristus menelada dunia. Kristus yang tidak pertahankan kealahannya. Kristus yang mengosongkan dirinya. Kemudian menjadi hamba. Itu loh pertama. Kalau sudah mengatakan, "Saya sudah terima Kristus." Bagus, izinkan saya tanya, apakah kamu juga menjadi seperti Kristus, orang hamba yang rendah hati, yang melayani hamba, berarti melayani. Dia memikirkan haknya lagi, bahkan rela menanggalkan hak dan melakukan kewajiban, bahkan melebihi kewajiban itu ekstra mile. Seperti orang Yahudi di... Abad pertama ketika orang Roma masih menjajah, para pria bisa dipaksa berjalan satu mile untuk membantu mengangkat beban tentara. Mile pertama adalah kewajibanmu membantu tentara Roma. Tapi Yesus bilang apa? Jika ada orang memaksa kamu berjalan satu mile, kamu berjalan bersama dia dua mile. Mile kedua adalah hak kamu. Kamu boleh tanggalkan beban itu di mile pertama. Tapi Yesus mengatakan kasih juga main yang kedua kasih yang berkorban kasih yang rela meneladani Kristus mengosongkan dirinya tidak pertahankan apa yang saudara punya gengsi kayak nama kayak jabatan kayak ha, umur kayak senioritas kayak tinggalkan bila perlu demi mengasihi orang lain demi memenangkan jiwa dia demi Kerajaan Tuhan yang bernilai kekal. Siapkah saudara menjadi hamba yang melayani? Sangat-sangat penting. Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada sekelompok bisnismen mengunjungi Kalkuta. Tempatnya Mother Teresa melayani di konvennya yang penuh dengan orang kusta. Sekelompok bisnismen. Mereka mau tahu pelayanan Mother Teresa. Nah, ketika tiba di situ di konvennya, Pas waktu itu, Mada Teresa sedang membersihkan seorang bapak yang kusta, yang lukanya mengang lebar, yang kotor, yang bau, yang jorok, bernanah dengan tangan sendiri. Ibu Teresa membersihkan luka orang kusta itu. Bisnesman yang melihat itu, seolah-olah tegang dan salah satunya berbisik berkata, saya tidak mau melakukan itu walau dibayar satu juta US Rupanya Ibu Teresa mendengar. Dia berkata, saya juga gak mau melakukannya untuk satu juta dolar. Tapi demi Kristus, demi kasih Kristus, aku rela melakukannya dan siap melakukannya secara sukarela. Secara itu motivasi yang sangat murni itu sebuah teladan yang sangat indah. Di dalam kehambaan seorang yang mengenal Kristus dan melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saudara. Mungkin sudah melayani, mungkin belum. Entahkah pelayanan di rumah, di gereja, dalam konteks apapun. Saudara lebih menuntut dilayani atau melayani. Ya. Saudara rindu gak? Pengen gak? bisa berkorban sedikit sebenarnya juga kita sungkan menyebutnya korban sebab korban Yesus terlalu mahal betul nggak? Tapi bayar harga sedikit lah entahkah waktu, entah tenaga, entahkah apa saja yang kamu punya. Demi Kristus, demi kebenarannya, demi memenangkan jiwa. Rela nggak saudara? Apa yang mendorong kamu untuk bisa lebih baik, lebih benar. Lebih menyatakan kasih Kristus Gak ada yang lain, hanya kasih Kristus. Paulus berkata dalam kolose 3.23, apapun juga yang kamu lakukan, atau katakan, atau perbuat, lakukanlah dengan segenap hatimu, bukan setengah hati. Bukan sembarang hati, bukan sakit hati, bukan duka hati. Bukan pahit hati, tapi segenap hatimu. Seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun yang kamu lakukan untuk manusia, entah siapapun itu, tapi sebenarnya kamu melakukannya untuk Tuhan. Kalau kamu tahu bahwa kamu melakukan untuk Tuhan, kamu akan sungguh-sungguh, kamu akan serius. Kamu akan segenap hati karena kamu tahu pahalanya kekal, nilainya kekal dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya ingat seorang pendeta suatu hari diundang khotbah KKR di sebuah gereja. Lalu sebelum khotbah itu ada makan-makan, ya bersama. Nah ada paduan suara wanita juga satu kelompok makan-makan itu. Ya ngobrol-ngobrol, sudah tahu kalau wanita berkumpul ya. Katanya lima orang jadi sebuah pasar. <laughs> ya suaranya ramai rame ya, saya nggak tahu mungkin Singapura nggak sopan-sopan. Tapi wanita lain nih, lain bukan Singapura sudah. Wah kayak pasar ngobrol, wah biasa lah dari gosip jadi laksip, capsip, cepek sip lah. Nah, selesai makan si pendeta mau ke toilet. Harus melewati kelompok ini paduan suara wanita ini. tiba-tiba ada satu orang bilang si jubah hitam lewat nah kebetulan dia pakai jubah hitam si jubah hitam lewat langsung tenang saudara sepi kayak malam kudus sunyi senyap <gulitain> lalu pendeta lewat begitu lewat nyong nyam 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 nyap ya kan namanya juga nyonya NY itu kan sebenarnya singkatan yang paling top kan nyap nyap nyam nyam nyap nyap, 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 nyap. Langsung rame lagi. Pendeta keluar lagi. Jubah hitam. Langsung tenang lagi. Nah rupanya si pendeta benar. Jadi waktu dia khotbah dia bilang. Puji Tuhan ternyata paduan suara wanita kita. Masih takut sama jubah hitam. <laughs> Tapi alangkah baiknya saudara. Kalau you takut kepada si jubah putih. Kristus Yesus yang suatu hari akan datang. Sebagai hakim. Segala hakim di tahta putihnya menghakimi semua manusia secara universal. Izinkan saya tanya, ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, pelayanan, kamu takut siapa sih? Hah? Takut dilihat Pak Riko, <tuh> majelis, siapa? Ya? Motivasimu apa? Didorong-dorong sama teman, buang-buang waktu. Ya? Demi gengsi, demi nama, demi apa sih? Atau kamu sungguh-sungguh mengerti Tuhan, aku melakukan semua ini Demi kamu Tuhan, lebih kau Tuhan yang lebih dulu sudah berkorban bagi saya. Yang sudah merendahkan hatimu Tuhan tolong saya semakin melayani, semakin rendah hati. Itu, itu kuncinya. Itu batu ujinya. Kalau kamu sungguh melakukannya untuk Tuhan, kamu semakin melayani, semakin rendah hati. Bukan semakin sok, bukan semakin sombong. Gua, gua dong udah 20 tahun, 30 tahun. Gua dong founder. No, no, no. Seperti Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan membuka taluk, tali kasutnya pun. Tali kasut Kristus itu aku tidak layak. Padahal dia nabi besar. Dia pembuka jalan datangnya Mesias. Luar biasa Yohanes Pembaptis. Membuka tali kasut yang pun aku tidak layak. Dan dia katakan, dia Tuhan harus makin bertambah. Aku yang harus makin berkurang. Makin melayani, makin rendah hati. Eh, 1, 2, 3. Makin melayani, makin rendah hati. Kita uji. Betul gak? Makin melayani, makin bersyukur. Makin melayani, makin berterima kasih. Itu tanda dari orang yang rendah hati. Ayat ke-8. Yang terakhir. Rela berkorban. Rela berkorban. Kristus bukan saja turun sebagai hamba. Tapi dia rela mati. Bahkan Paulus menambahkan mati di atas kayu salib. Sudah mati di atas kayu salib itu penghinaan tahu nggak? Kematian yang terkutuk bukan karena dosa dia, bukan karena salah dia. Tapi dia rela, rela melakukannya. Demi apa? Demi keselamatan saudara dan saya. Demi membayar hutang dosa saudara dan saya. Sebab apapun yang diusahakan manusia untuk membayar hutang dosa pasti sia-sia. Kristus rela melakukannya untuk kita. Berkorban nyawa. Waktu Valentin kita yang pria-pria di WhatsApp ya dikirimin apa cerita demikian <tuh> ya judulnya Hey bapak-bapak sadarlah <tuh> tahukah saudara bahwa Valentin itu mati untuk kasih Died for love, yeah. Romeo mati, rela mati karena cinta. Jack yang di Titanic rela mati karena kasih, karena cinta. Samson rela mati juga karena cintanya pada Delilah. Right. Lalu pahlawan-pahlawan Yunani, Hercules, Achilles, itu semua rela mati untuk. Wanita, untuk wanita ini dikasihinya, dicintainya, bahkan Yesus rela mati, ya. Untuk seluruh manusia. Sudah tahu semua mereka laki-laki. Bukan wanita. Coba, adakah seorang wanita yang rela mati untuk pria? Hei, bapak-bapak sadarlah. <laughs> Mulai hari ini, jangan lagi rayakan Valentin untuk memberikan hadiah pada wanita. Stop itu. Jangan beli diamond, ya. Lama-lama diamond. <laughs> Jangan beli coklat, beli gula, beli hadiah, beli apa stop. Kecuali, ha, wanita yang kamu kasih itu bisa menyebutkan minimal tiga orang wanita yang pernah mati untuk laki-laki. Coba saudara bisa sebutkan nggak ya wanita-wanita? Ada nggak wanita yang berani mati untuk laki-laki? Saudara izinkan saya tanya, itu itu artikel betul gak sih? Bener gak sih? Sudah setuju gak sih? Pria-pria, setuju ya pria-pria di rumah sambil minum kopi. <laughs> setuju ya? Bagaimana wanita, setuju gak? Saudara itu jelas salah. Salah gak betul. Sebab saya jelas tahu di dunia ini. ya Minimal 95 atau 99 persen ibu-ibu berani mati untuk anaknya atau suaminya. Mungkin hanya 80 persen, saya nggak tahu. Untuk laki-laki juga kalau anaknya laki-laki. Semua mama kalau normal pasti rela mati dan berkorban untuk anaknya. Betul? Ayo mama-mama saya yes. Ya. Yeah. Coba saya tanya istri-istri. Kalau suamimu butuh ginjalmu, kamu berani ngasih gak? Kasih untuk suami. Untuk anak kasih, untuk suami kasih juga. Wah hebat ya, mau istri yang baik ya. Waktu di daerah saya tanya, ini pendeta loh, saya miner pendeta. Ya, saya tanya, kalau istrimu ya, butuh ginjal, hai pendeta-pendeta, beranikah kamu berkorban kasih satu ginjalmu? Lalu satu yang lain bilang, ya siap, satu bapak angkat tangan. Dia bilang, kalau untuk anak saya siap, istri tidak siap. Hah? Kenapa? Sebab anak nggak bisa diganti pak, istri bisa. Waduh oh, kurang asem. <laughs> Saya bilang Pak Ayu, dia lupa janji nikah itu ya. No exchange, no refund. Saudara, <laughs> tapi poinnya di sini adalah kalau kamu mengalami kasih Kristus yang mati bagi kamu, kamu tidak suka hitung-hitungan dalam mengasihi, betul? Jangan hitung-hitungan, jangan pelit. Jangan hitung untung dan rugi, dan ada agenda pribadi. Jangan, tapi biarlah kasih Kristus yang rela berkorban itu, yang rela membayar harga itu, yang memberikan nyawanya itu, sekali lagi dicurahkan dalam hatimu, jiwamu, seluruh hidupmu. Dan kamu mengatakan, "Ya Tuhan, sebab Engkau lebih dulu mengasihi Aku, maka pasti Aku dimampukan untuk mengasihi orang lain." Amin, melayani orang lain tanpa syarat bahkan tanpa bayar, tanpa hitung-hitungan untung dan rugi, aku siap Tuhan, aku siap kalau sekali lagi Engkau penuhi aku dengan kasih-Mu. Dan Engkau sendiri yang menguatkan dan menolong. Amin. Maukah Saudara berdoa demikian? Ya Tuhan, perbaharui aku. Mari kita nyanyikan sebuah lagu sebagai penutup, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Dan biarlah kita semua baik yang di studio maupun yang di rumah Ambil tekad baru, Tuhan perbaharui aku. Aku tidak tahu hidupku tinggal berapa lama. Hari besok bukan di tanganku, tapi yang pasti aku tahu hari ini Kau masih berikan padaku Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh melayanimu, mengasihimu. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan bernyanyi bersama dengan saya. Nyanyi dengan tekad, bukan asal nyanyi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. asih mengasihi malaikat kami Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani diriku. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan Yesus itu tekad kami. Tolong kami bukan hanya menyanyi lewat bibir mulut kami. Tapi, sebuah tekad di dalam hati kami, jiwa kami, perbaharui kami, Tuhan, perbaharui iman kami, perbaharui hati dan pikiran kami, Tuhan, supaya kami memakai pikiran dan hatimu untuk sungguh-sungguh mengasihi lebih sungguh, agar dunia tahu kami adalah murid-murid yang sejati, melayani lebih sungguh tanpa pamrih. Tanpa syarat, tanpa hitung-hitungan, tapi rela membayar harga. Sebab, engkau lebih dulu berkorban bagi kami, Tuhan. Ampuni kami, kalau selama ini kami pasif, kami takut, kami khawatir, kami menghadapi berbagai macam tantangan ujian, sehingga kami tidak berani melangkah, gak berani maju. Tolong, kami mulai hari ini, Tuhan, angkat kekhawatiran kami, angkat ketakutan kami. Ubah kami menjadi baru, Tuhan, di dalam kasih karuniamu, anugerahmu yang besar. Curahkan kasih setiamu, curahkan sekali lagi, ya Tuhan. Cinta kasih agape yang datang dari sorga itu, Tuhan, penuhi kami. Setiap kami, sebuah komunitas dimulai dari pribadi. Tolong kami, ya Tuhan, pribadi masing-masing saat ini. Kami boleh mengoreksi diri. Bercermin diri, kemudian bertekad diri, semakin hari semakin menyerupai Engkau, ya Tuhan. Berkati yang sudah melayani, murnikan motivasinya satu demi satu, hanya demi mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, Tuhan. Yang belum melayani, Tuhan, sadarkan kami, berkati kami, bangkitkan kami, dorong kami, ya Tuhan, kami bangkit. Untuk pekerjaanmu, untuk jiwa-jiwa yang belum selamat, pakai hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, bersyukur, memohon berkat, memohon jamahan Tuhan yang baru hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, segala tuhan, Allah, segala Allah, Raja, segala raja, hakim, segala hakim yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video GKI Singapura. Jika saudara mendapat berkat, tolong lakukan dua hal simple ini. Yang pertama, saudara bisa klik logo GKI Singapura atau subscribe GKI Singapura supaya saudara bisa menikmati video lainnya dan mendapat berkat dari dalamnya. Dan yang kedua, saudara jangan lupa like, komen, dan bahkan share kepada rekan lain supaya mereka juga mendapat berkat darinya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.